mystery of Abigail Hernandez, the 14-year-old Abigail Hernandez. 14-year-old who disappeared on her way home from school. Is there anything you'd like to say? Nope. And how she missed disappearing 9 months ago. Readers have never disclosed the contents of the letter. The very beginning, when Abby went missing. Cuplikan yang baru saja kalian lihat adalah berita kasus penculikan yang dialami oleh seorang remaja wanita berusia 14 tahun di Conway, Amerika pada tahun 2013, dan beritanya ini sempat heboh pada waktu itu. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang diadaptasi dari kejadian tersebut. Penasaran dengan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Di pagi itu, tepat pada tanggal 9 Oktober 2013, seorang ibu tunggal bersama anaknya yang bernama Abby bangun kesiangan, sehingga Abby berangkat ke sekolah tanpa mengenakan kaos kaki karena saking terburu-burunya. Bahkan dia pun sampai ketinggalan bis sekolah yang biasa menjemputnya. Abby terus berjalan sambil menunggu kendaraan yang lewat. Beruntung waktu itu ada seseorang yang mengenali dan mengantarkan dia sampai ke sekolahnya. Sesampainya di sekolah, seorang teman yang bernama Lisa mengajak Abby pergi ke pesta nanti malam di rumah Brenda. Namun Abby harus meminta izin terlebih dulu kepada sang ibu. Di jam istirahat, sang ibu datang ke sekolah untuk memberikan kaos kaki. Kemudian setelah selesai sekolah, lagi-lagi dia yang akan pulang ke rumahnya pun tertinggal bis. Akhirnya dia berjalan kaki menunggu mobil yang lewat kembali. Sepanjang jalan, dia merasa tidak nyaman dengan sepatu bootnya yang baru karena kekecilan dan membuatnya kesulitan untuk berjalan. Tiba-tiba mobil sedan menghampiri lalu menawari tumpangan kepada Abby. Tentu dong, Abby menerima tawaran itu. Dia masuk ke dalam mobil dan sedikit terjadi perbincangan. Karena nggak mau pria itu tahu rumahnya, Abby meminta agar diturunkan saja di minimarket yang tidak jauh dari rumah Abby. Namun pria itu menolak. Dia tetap ingin mengantarkan Abby sampai depan rumah. Tapi sebelumnya, kita mampir dulu ke tempat yang mau aku tuju, kata pria itu. Di sini firasat Abby udah gak enak nih. Dan benar saja, di saat Abby akan turun dari mobil, mobil secara otomatis terkunci. Pria itu lalu menodongkan pistol. Dia mengancam jika sampai Abby memberontak, gak akan segan-segan dia akan menembaknya. Lean forward, your brain's out. Or slit your throat. Or you want to try to get out again. Please let me go. Just close your eyes. Oh. Come on. Ternyata pria itu membawa Abby ke rumahnya dan menyuruh Abby tetap menundukkan kepala, jangan sampai Abby melihat ke arah wajah dia. Kemudian dia menutup mata Abby dan berjanji akan membiarkannya pergi kalau Abby mau menuruti semua perintah darinya. Scream or move, I'll blow your head. Di sisi lain, sang ibu yang baru pulang pun menemukan putrinya nggak ada di rumah. Lantas sang ibu menelpon Abby. Namun sayang panggilan itu terhubung ke pesan suara. Setelah menunggu sekian lama, Abby yang tidak kunjung datang, sang ibu lalu berinisiatif menghubungi pihak sekolah. Tapi pihak sekolahan mengatakan, jika Abby sudah pulang dari tadi, ibunya panik dong. Karena tidak seperti biasanya Abby pulang setelah ini. Dia lantas menghubungi teman-temannya Abby untuk menanyakan keberadaannya. Namun sama saja mereka pun gak tahu Abby berada di mana. Why? What's wrong? You can go to the festival. Not that I know of. Yeah, sure. Okay, thanks. Kemudian terdengar suara ketukan pintu, yang ternyata itu adalah teman kerjanya Zennya. Zennya pun mengatakan kepada temannya bahwa Abby belum juga sampai di rumah. Lalu temannya itu menenangkan agar Zennya tidak panik. Firasat Zennya sudah nggak enak terus dari tadi. Anaknya yang biasa pulang tepat waktu, paling nggak kalau ada apa-apa selalu ngabarin dia. Ini kok tiba-tiba ditelepon pun nggak bisa. Dia memutuskan berkeliling untuk mencari Abby. Sampai di suatu tempat, dia bertemu dengan seorang polisi yang sedang berpatroli. Terlihat Abby sudah terikat di sebuah ranjang dengan mata yang tertutup. Pria itu mengaku mantan angkatan darat dengan berbagai prestasi dan medali, serta memiliki banyak senjata di rumahnya. Pria itu juga mengancam keselamatan semua orang terdekat termasuk keluarganya Abby, jika Abby berusaha mencoba melarikan diri darinya. My friends will kill your entire family. Dottie kembali menenangkan Jennya dengan meyakinkannya
kalau Abby akan segera pulang dan semua akan kembali normal. Lisa, temannya Abby, mengabari bahwa dirinya belum mendapatkan kabar dari Abby. Xenia pun pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan resmi orang hilang. Para polisi di sana sempat melontarkan beberapa pertanyaan untuk Xenia, yang pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa sudah menjadi kebiasaan para remaja di sana pergi dari rumah tanpa mengabari orang tuanya. Entah itu ada masalah ataupun karena kencan online. Yang jelas mereka menyuruh Xenia agar bersabar terlebih dulu. Paling juga nanti akan kembali dengan sendirinya. Xenia membantah dong dengan pernyataan itu, karena dia tahu persis gimana kelakuan Abby putrinya yang selalu meminta izin di saat mau pergi kemana-mana. Setelah mendengar penjelasan dari Xenia, polisi pun akhirnya menduga bahwa Abby diculik oleh seseorang yang melintas. Berita hilangnya Abby menjadi ramai diperbincangkan di surat kabar dan stasiun televisi, dan sudah menjadi tradisi di mana-mana kalau sudah viral, para polisi pun mulai bergerak melakukan tindakan. Satu persatu teman dari Abby didatangi dan dimintai keterangan. Di sana Lisa menjelaskan ketika sebelum meninggalkan sekolah, dia melihat Abby mendapatkan pesan yang membuatnya terlihat tidak nyaman. Namun Lisa yakin Abby tidak bertemu dengan seseorang. Menggunakan nomor ponsel milik Abby, pihak kepolisian pun berhasil melacak di mana lokasi terakhir nomor ponsel itu berada. Mereka yakin jika Abby menaiki sebuah mobil karena bergerak sangat cepat, hingga akhirnya pelacakan terhenti di tengah jalan karena sinyalnya terputus. Para polisi bergegas menuju lokasi terakhir dengan mengerahkan anjing pelacak, tapi semua itu sia-sia, mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun di sana. Beberapa hari kemudian, para polisi mengadakan konferensi pers serta meminta bantuan warga bagi siapapun yang menemukan ciri-ciri seperti yang mereka sebutkan agar segera menghubungi pihak kepolisian atau pihak keluarga korban. Pergerakan polisi terbilang cepat dalam menangani kasus kali ini. Sampai-sampai para polisi mencetak selebaran kertas dan spanduk untuk disebarkan agar jangkauan pencariannya lebih jauh dan lebih mudah untuk ditemukan. Di sisi lain, si penculik itu menyaksikan Xenia yang sedang melakukan konferensi pers di televisi dengan santai. Di keesokan hari, pria itu mengenakan topeng agar tidak terlihat wajah aslinya. Lalu dia bercerita tentang pekerjaannya yang sedang mengalami sedikit masalah. Sepertinya dia membutuhkan perhatian dari seseorang untuk berbagi cerita. I don't know. A lot of things. What happened? You were having a bad time at work. Seem like a bad person. Am I supposed to believe that you actually care? Setelah itu, si penculik memasang kalung pendeteksi suara agar Abby tidak bisa berteriak. Dia juga memberikan surat kabar tentang hilangnya Abby. Abby pun diizinkan menyimpan koran yang memuat foto ibunya itu. Abby tidak tahu persis sudah berapa lama dia di sana. Yang dia tahu, tanggal 12 Oktober 2013 adalah hari ulang tahunnya yang ke-15. Sedangkan tanggal 12 sudah lewat kurang lebih seminggu yang lalu. Jadi dia di sana sudah lebih dari seminggu. Pada suatu malam, sang ibu bersama teman-temannya Abby mengadakan doa bersama di halaman sekolah untuk keselamatan Abby. Ternyata di sana juga ada pria yang menculiknya. 32 hari dari hilangnya Abby. Di tempat si penculik, Abby selalu mendengarkan pria itu bercerita, yang ternyata diketahui pria itu suka dengan hal-hal yang berbau konspirasi. Dia lalu memindahkan Abby ke sebuah ruangan yang sempit karena dia akan pergi bekerja. Sebelum berangkat kerja, Abby bertanya siapa nama pria itu. Akan tetapi pria itu tidak mau memberitahunya. Dikarenakan jika Abby sudah tahu nama aslinya, maka dia nggak akan pernah melepaskan Abby pergi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya dia ini niat nggak niat nyulik Abby. Dan suatu saat dia berencana akan melepaskan Abby. Makanya dia menutupi wajah dan nama aslinya. Akan tetapi secara kebetulan dia bertemu Abby di jalan. Agar lebih memudahkan panggilan, Abby memanggilnya dengan nama Felix. Felix, it sounds smart. Felix. Di sana Felix memperlakukan Abby dengan cukup baik. Namun sayangnya Felix selalu memanfaatkan situasi untuk menggada banyak kapanpun dia mau.
Di tempat lain, Zennya kembali mendatangi kantor polisi untuk menanyakan kelanjutan sampai di mana pergerakan para polisi. Dia juga mengungkit kembali tentang perkataan polisi yang katanya Abby akan kembali dalam waktu 2 minggu, yang nyatanya sudah sebulan lebih belum ada kabar. Emily mengatakan jika si pelaku sangatlah cerdas karena telah berhasil membuat kepolisian dan FBI kebingungan. Bahkan Zennya tidak mempermasalahkan jika Abby kembali dengan keadaan hamil karena kencan online, seperti yang dikatakan oleh mereka. Ketika sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, Felix melihat baligo tentang hilangnya Abby. Sesampainya di tempat kerja, lagi-lagi dia membahas konspirasi politik dan berdebat dengan temannya. Temannya merasa risih dong. Dia pergi dari sana lalu meminta izin kepada atasannya untuk tidak dijadikan satu divisi dengan Felix. Earth aliens, just keep it outside the workplace. What are you talking about? I'm just having a conversation. You gotta stop with some of this conspiracy. Sepulang bekerja, Felix yang telah melihat baligo dan brosur tersebar di mana-mana pun akhirnya panik dan menyuruh Abby menulis surat untuk sang ibu agar tidak lagi mencarinya. Tanpa diketahui, Abby menuliskan kata meminta pertolongan dengan tersembunyi. Setelah itu, Felix mengantarkan surat ke rumah Abby tanpa dicek terlebih dahulu. Tapi saat di perjalanan, dia baru teringat dan mengecek kembali surat tersebut. Akhirnya, dia pun mengetahui tulisan tersembunyi dan mengurungkan niatnya. Di sana, dia memperingatkan Abby jangan sampai melakukan hal itu lagi, dan disuruh menulis ulang surat yang akan diberikan kepada sang ibu. Memasuki hari ke-65, saat itu sang ibu menerima surat dari Abby yang berisikan sesuai dengan arahan Felix. Akan tetapi Zennya yang mengenal gaya tulisan Abby begitu yakin jika surat tersebut bukanlah Abby yang menulisnya. Di sini para polisi menduga jika Abby melakukan pelarian yang mungkin disebabkan oleh hamil, intimidasi ataupun yang lainnya. Sang ibu tidak setuju dengan pernyataan dari polisi. Dia sangat yakin kalau Abby sedang diculik. Zennya meminta kepada pihak kepolisian agar tidak mempublik surat dari Abby. Dia khawatir jika dipublik akan menimbulkan opini yang negatif. Jadi gampangannya gini, selama ini masyarakat tahu kalau Abby diculik. Mereka begitu antusias dan simpati kepada Zennya. Bahkan dari masyarakat ada yang rela mengorbankan harta, tenaga demi bisa Abby kembali. Tapi kalau sampai surat itu tersebar, empati mereka sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Oh, jadi selama ini Abby melarikan diri. Jadi selama ini Abby kabur sama pria lain. Sia-sia aja dong selama ini nyari Abby. I've got a long list. No. We've been through this. Because you are not any good at doing. My daughter was kidnapped, but you know. Zennya. What? Di tempat lain, Felix memindahkan Abby ke sebuah kontainer, yang dimana di dalamnya sudah dilapisi peredam suara biar nggak kedengaran seumpama dia berteriak. Abby pun berterima kasih dan memberikan pujian kepada Felix karena sudah mempersiapkan semua ini untuk dirinya. Malam Natal pun tiba, sang ibu merayakannya seorang diri sambil memikirkan putrinya. Sedangkan Abby merayakan malam Natal bersama Felix. Felix memberikan kado yang isinya buku resep masakan. Karena yang Felix tahu, Abby tidak bisa memasak. Felix juga berkata, "Gimana kamu akan mendapatkan pasangan di kemudian hari kalau masak aja nggak bisa? Makanya aku memberikan kado ini supaya kamu bisa belajar memasak." Nah, dari perkataan itu bisa kita simpulkan jika Abby suatu hari nanti akan dilepaskan. Tanpa sengaja Abby melihat di buku itu tertulis nama NKB, yang diduga itu adalah nama aslinya Felix. Di keesokan harinya, Zennya datang ke kantor polisi sambil marah-marah karena berita tentang surat itu beredar di televisi. Seperti yang kita duga, warga sudah tidak empati lagi terhadap Zennya. Di sisi lain, Abby menagih janji kepada Felix yang akan melepaskannya. Namun sepertinya Felix masih ingin bersama dengan Abby, karena hanya Abby lah yang mau mendengarkan cerita konspirasinya. Selesai bermantap-mantap, mereka berdua tertidur, dan topeng yang digunakan Felix pun terlepas. Saat terbangun, dia panik lalu berkata kepada Abby, "Bagaimana aku bisa melepaskanmu, sedangkan kamu sendiri sudah mengenaliku?" Di sini Abby meyakinkan Felix jika dirinya berjanji tidak akan melaporkan kepada siapapun tentang kejadian ini. Dengan segala bujukan dari Abby,
Akhirnya Felix pun sudah tidak mengenakan topeng lagi. Dan mulai saat itulah mereka berdua tampak begitu akrab. Memasuki hari ke-151, ketika di dalam perjalanan, tanpa sengaja Felix menabrak mobil pengendara lain. Dan mereka terlibat pertengkaran hingga akhirnya Felix harus berada di kantor polisi. Seorang polisi yang menanganinya menemukan riwayat Felix yang memiliki cukup banyak senjata di rumahnya. Hal itu akan membuat polisi untuk menyita senjatanya sampai masalah dengan wanita tersebut selesai. Karena wanita yang ditabraknya bikin laporan dengan tuduhan penyerangan. Tidak ingin keberadaan Abby diketahui, dia lebih memilih menyerahkan semua senjatanya daripada harus digeledah. Memasuki hari ke-183, Felix diberhentikan dari pekerjaannya dengan alasan ada pengurangan karyawan. Tentu hal itu membuat dia jadi frustasi karena tidak ada pemasukan, sedangkan biaya hidup terus berjalan. No, you don't. Serving your country doesn't count for anything anymore. Yeah, right. Nah, mulai dari sinilah dia mempunyai ide gila dengan meminta bantuan Abby untuk mencetak uang palsu. Okay, that's good. Save it. Too bright. Something like that. Am I being fair? I understand if it were billions or even. Secara tidak sengaja, Abby melihat penggaris yang bertuliskan Netkey. Lalu dia mencocokkan nama itu dengan nama yang ada di buku resep masakan. Abby menduga bahwa namanya adalah Netkibi. Memasuki hari ke-215, tidak henti-hentinya Zenya terus berjuang untuk menemukan putrinya. Di tempat Felix, dia mendapatkan telepon dari wanita nakal yang di BO-nya tadi malam. Wanita itu kini berada di kantor polisi karena uang palsu dari Felix. Sontak hal itu membuat dia panik dan ketakutan. Felix membereskan semua barang bukti yang ada dan bersiap untuk segera pergi dari sana. Sebelum pergi, Abby disuruh memakai pakaian pertama kali dia diculik, lalu membawanya ke suatu tempat. Di sini Felix bingung antara menghabisi Abby atau ikut bersamanya keluar wilayah. Lagi-lagi Abby berhasil membujuk Felix agar diturunkan di sini saja. Dia rindu dengan ibunya dan berjanji nggak akan ngelaporin kejadian ini pada polisi. Ternyata usahanya berhasil. Abby turun dari mobil dan berjalan menyusuri wilayah antah berantah, berharap akan sampai di rumahnya. Singkat waktu, Abby pun sampai di rumah lalu mengetuk pintu. Betapa terkejutnya sang ibu ketika melihat yang datang adalah putrinya yang selama ini dicari. Singkatnya, pada bulan September 2014, Netkibi diadili dengan ratusan tuduhan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Di antaranya percobaan penculikan dan berulang kali kepada anak di bawah umur, di mana akhirnya dia mengaku bersalah dan mendapatkan hukuman minimal 45 tahun sampai 90 tahun penjara. Attorneys asked the judge to unseal the indictment. A poised and confident-looking Abby